waktu di sore hari ini kita mau melakukan hal biasa yang kita sering lakukan di kampung kita, yaitu perilisan burung, bosku. Ini hasil mikat kita tadi pagi, semoga aja ini kita rilis masih sehat-sehat burungnya. Oke bosku, kita mulai ambil satu persatu biar berkembang biak di kampung kita, makin banyak juga burung-burung kecil di kampung kita. Oke. Ini yang pertama bosku, burung kemadi. Ini masih trotolan ini bos, ekornya habis karena kena pulut. Oke bosku, kita rilis biar tambah banyak di kampung kita. Mantap. Ini juga burung perenjak ini bos, perenjak lumut. Ini jantan ini bos, ekornya kena air tapi nggak apa-apa, nanti juga kering sendiri. Semoga berkembang biak juga di kampung kita. Oke bosku, mantap. Lanjut lagi bosku, ini juga burung perenjak. Ini yang ketiga burung perenjak ini bos. Nah, oke. Nah, oke bosku, kita lanjut rilis yang ketiga. Silahkan kau terbang dan berkembang biak. Mantap. Ini yang keempat bosku, burung kolibri kelapa betina ini bos, kayaknya jantan atau betina ini. Kita prediksi dulu nih bos. Ini juga bagus benernya kalau kita buat burung masteran, namun kita rilis aja di kampung kita biar makin ramai burung-burung di kampung kita. Oke bosku, silahkan kau terbang dan berkembang biak. Mantap. Lanjut yang terakhir bosku, yang terakhir sulit sekali, burungnya kecil bos. Oke bosku, ini yang terakhir burung perenjak lumut jantan ini bos, kayak burung habis. Wah, malah bunyi. Terpelihara bagus enggak bos? Oke bos, ini mau kita pelihara aja ini bos, kayaknya burung lepasan orang, semoga aja bagus. Kalau tidak bagus nanti kita rilis lagi. Oke bosku, mantap. Ini dia bos, bos perenjak lumut yang enggak jadi saya rilis, ternyata burungnya jinak sekali ini bos. Nah, ini yang kemarin dulu mau kita rilis, ternyata burungnya malah jinak kayak gini. Nah, kasih ular mau keberuntungan, untung enggak jadi kita rilis, bisa jadi temen ngopi nih bos. Wah, kebesaran ulatnya. Aduh, kebesaran mulutnya. Aduh, aduh, mulutnya sampai penuh itu burungnya. Masih mau terus bos, pokoknya dia minta terus ini bos. Kalau lihat saya pulang kerja atau pulang dari mana, pasti dia minta. Burungnya jinak sekali ini bos. Aduh, kepalanya.
Untung nggak jadi saya rilis dulu, ternyata burungnya jinak sekali. Mungkin punya orang lepas. Mantap burungnya bos. Nah ini dia bos, burung perenjak lumut jinak. Hasil mikat, tidak sengaja dapat burung lepasan orang ini. Kita beri makan lagi ini dari atas. Nah, ini dekat sekali ini bos. Nah, kepala sampai keluar. Ngejar terus dia bos. Kalau kita pakai ulet atau pajangkrik pasti ngejar. Itu dimakan di bawah. Minta terus burungnya, nggak ada kenyangnya. Kita pancing lagi, pasti mau. Terus dimakan lagi di bawah. Udah mulai kenyang mungkin. Udah kenyang. Oke bosku, wah ternyata udah gosok-gosokin paruh ke tangkringan, tandanya udah kenyang itu. Turun malahan. Naik lagi burung perenjak lumut.